penahanan atas saudara tersangka, saudara SR, dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perbuatan sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE, Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.